Bandung kembali merebut posisi pertama. Oh, Madura United disusul 3 tim sekaligus. Ia memantul terlalu keras ke dinding lintasan, menyebabkan kini ia berada di posisi 7. Kita lihat di barisan terdepan Marking terhadapnya, dan kini ia meninggalkan jauh Bandung maupun PSS Sleman. Yang kelima, sehingga kecepatan mereka bertambah drastis. Kini Persipura yang sebelumnya di posisi 1 terlempar ke posisi 4. Tampaknya PSIS gagal memasuki konveyor dan terjatuh. Di sana Bayangkara sepertinya mengancam posisi Bandung. Marking yang baik sekali. Inilah keuntungan melakukan marking di waktu yang tepat, dapat membendung kecepatan lawan agar tidak disusul dan mendapatkan tambahan kecepatan juga. Borneo menjadi tim kedua yang gagal finish di balapan pertama Liga 1. Persipura yang ada di depannya, sementara PSS yang sebelumnya berada di posisi ketiga tidak terlempar ke posisi 5. Lap ke 11, tersisa 4 lap lagi. Persiraja mengambil alih posisi Persipura di posisi ketiga. Persiraja tampaknya juga mengancam posisi Bandung dan dekat sekali di belakangnya. Oh, Arema kesulitan memasuki konveyor. Sayang sekali Bandung melalui jalur luar tikungan, jauh dari Persiraja di posisi pertama. Sebentar lagi memasuki tikungan kelima dan banyak mendapatkan dorongan. Oh, Bandung mendapatkan dorongan kecepatan, tapi ia dihalau oleh marking dari Persiraja. Sayang sekali Bandung gagal memanfaatkan dorongan tersebut. Namun setidaknya jaraknya dengan Persiraja semakin dekat dan juga menjauh dari kejaran tim-tim di belakangnya.